Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Ikatan Cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel kesayangan kalian. Yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate ya guys ya. Kabar hari ini, Arya Saloka ucapkan terima kasih dan sampaikan permintaan ini kepada MNC. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam isi pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar bertujuan kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Karena channel ini akan selalu membahas berita terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka tentunya guys ya. Oke guys, tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya. Arya Saloka sampaikan terima kasih ke MNC. Isyarat balik ke Ikatan Cinta jadi pasangan Amanda Manopo lagi. Dilansir dari potensibisnis.com, sosok Arya Saloka yang sempat memerankan Aldebaran dalam sinetron Ikatan Cinta mendapat sebuah kado spesial dari MNC Picture. Diketahui waktu itu Arya Saloka tengah merayakan hari ulang tahunnya yang ke-31, tepat 27 Juni 2022. Di hari bahagianya suami putri aneh itu, ia banyak mendapatkan doa dan harapan baik dari pemain Ikatan Cinta. Sebagai pemeran Aldebaran diceritakan merupakan anak pertama dari Mama Rosa Sarinila. Arya Saloka mendapatkan ucapan harapan dan doa. Selamat ulang tahun Lek, nama manis kesayanganku at Arya Saloka, tulis Sarinila. Tak lupa pula Sarinila mendoakan agar Arya Saloka yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri itu doa terbaik dan penuh keberkahan buat mulai, sambung Sarinila. Sarinila pun tak lupa mengunggah kebersamaannya dengan Arya Saloka hingga mendapat komentar dari Dini Stapitri. Selamat ulang tahun Pak Aldebaran putra kebanggaan Mama Rosa. Sehat selalu dan sukses selalu, komentar pemeran Mama Mayang itu. Rupanya Arya Saloka mendapatkan sebuah kado spesial dari MNC Picture, yakni sebuah kue bolu. Hal tersebut diketahui melalui unggahan di instastory pribadinya @aryasaloka. Kue bolu itu berisi hiasannya menunjukkan kue ulang tahun tersebut merupakan dari MNC Picture. Pihak MNC Picture menuliskan kata-kata di atas kue bolu tersebut lengkap dengan doanya. Arya Saloka sehat, sukses, dan bahagia from PT MNC Picture, bunyi tulisan di atas kue bolu tersebut. Kemudian Arya Saloka memposting kue bolu itu di instastorynya dengan mengucapkan terima kasih. Terima kasih at MNC Picture, tulis Arya Saloka. Lantas, apakah ini bisa menjadi isyarat peluang Arya Saloka untuk balik ke Ikatan Cinta memerankan Aldebaran? Namun, sampai saat ini dari kedua belah pihak belum ada tanda-tanda soal Aldebaran akan kembali ke Ikatan Cinta. Kue bolu tersebut pun membuktikan jika Arya Saloka memutuskan keluar dari Ikatan Cinta dengan baik-baik. Arya Saloka tak meninggalkan konflik dengan pihak MNC Picture manapun pemain Ikatan Cinta. Kue bolu itu bisa menjadi bukti. Oke guys, mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.